Halo, selamat datang. Welcome. Aloha. Annyeonghaseyo. Selamat mendengarkan podcast dari Ngam Rasa. Enjoy. Ya, kembali lagi sama kita dan gak kerasa udah di episode kedua nih. Waduh, cepet banget. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang organisasi nih. Buat kalian anak organisasi, hayu merapat, guys. Iya, benar banget. FYI, kita ini terbilang aktif ya di organisasi Pak SMP SMA. Jadi kita mau sharing-sharing sedikit nih. By the way, gue mau nanya nih, Del. Lo dulu ikut organisasi apa sih? Dan jobdesk lo tuh ngapain aja? Gue ikut organisasi OSIS. Dan gue tuh jadi divisi seksi bidang pendidikan pendahuluan bela negara. Jadi tuh fokusnya ke kepramukaan, tentang pendidikan gitu. Nah, jobdesk itu proker ya, prokernya tuh lumayan banyak sih ya. Yang pertama itu ada pokoknya seputar pramuka. Jadi kita nyelenggarain pramuka, gimana caranya setiap hari Kamis itu tuh terlaksana pramuka gitu. Terus ada kegiatan pelantikan-pelantikan pramuka. Terus ada program besarnya itu ada Kampus Expo. Jadi kita ngundang para alumni PTN-PTN gitu buat datang ke sekolahan buat ngasih informasi tentang universitasnya mereka masing-masing gitu. Jadi target sasarannya itu kelas 12. Nah, buat anak-anak kelas 12 yang masih ragu, jadi udah bisa langsung ditanyain ke kakak-kakaknya gitu. Jadi buat motivasi juga sih sebenarnya. Terus sama karena ini daring, ada satu proker yang baru gitu loh diadain gitu. Jadi Hari Pendidikan Nasional baru pertama kali di sekolah gue tuh diadain acara. BTW kalau lo gimana nih? Organisasi lo apa dan jobdesk lo ngapain aja? Kalau gue dari SMP gue ikut paskib. Jadi tuh sistemnya dari lo pas lo kelas 3 SD biasanya kan udah kelar nih paskib. Tapi nanti lo pas habis lulus itu lo ikut lagi organisasi yang masih berhubungan sama paskib pas SMP gitu, namanya Purna. Nah, gue masih Purna itu sampai sekarang. Tapi baru tahun kemarin sih gue baru lepas jabatan. Oh gitu. Habis itu kalau pas gue SMK gue ikut OSIS. Dan jadi gue intinya punya tiga ekskul dong kan, tiga organisasi kan. Itu gue tiga-tiganya kebetulan gue menjabat sebagai bendahara. Itu kalau misalkan job desk gue ya gak jauh-jauh dari hitung duit, uang kas, nanya uang kas, almet OSIS, almet apa kayak PDL gitu-gitu, kayak gitu-gitu sih. Tapi kan kalau misalkan di organisasi nih kan banyak ya orang-orangnya, anggotanya, dan kalau lu kan udah istilahnya udah tiga organisasi nih, pasti kan orang dengan orang yang berbeda, gimana sih lu ngenalin atau apa ya tahu sama karakter anggota organisasinya itu? Sama sih gue kayak ada rasa kekeluargaan gitu loh. Jadi menurut gue pas di mana gue di ama paskib, di mana gue ama OSIS tuh benar-benar beda 180 derajat. Dimana kalau menurut gue tuh paskib ini tuh gue lebih berasa banget keluargaannya. Kita lebih dalam. Mungkin karena kita seumuran kali ya kan, beda sama OSIS kita sama kakak kelas kan ya. Kalau gue pas sama angkatan gue dulu di paskib tuh keluargaannya bener-bener dapet banget. Kita bener-bener berjuang, literally berjuang bareng-bareng. Dan karena kita sering ketemu, kita jadi sering kenal. Jadi gue udah tahu nih cara buat bersikap sama mereka tuh kayak gimana. Ada yang baperan, gue kayak tahu harus nyikapin dia kayak gimana, gue gak boleh kayak gini. Gue bener-bener harus gimana caranya biar mood dia tuh kayak balik lagi saat kita punya project atau kayak gitu-gitu sih. Kalau beda sama OSIS, OSIS tuh kayak lebih kayak lo baper, lo gak mood, lo ya harus mau tugas, harus mau ngerjain tugas lo karena itu job desk lo gitu loh. Betul. Karena kita juga kalau OSIS gue juga kayak gak enakan gak sih, kayak gue lagi unmood banget, gue kayak gak pengen rapat, gue kayak males buat rapat, tapi gue harus rapat. Karena gak enak aja sama kelas gue kan. Kayak gitu sih. Lebih kayak kalau gue deket sama nih orang dalam satu organisasi, itu pasti gue bakal nyaman. Gue pasti bakal langgeng di sini nih. Karena gue udah kenal karakternya. Itu sih, kalau lo kayak gimana? Kalau gue, jadi tuh sebenarnya gue pernah ikut
organisasi paskib juga, cuman emang gak lama. Karena gue kebalikan nih sama lo, kalau gue di SMA ini paskib itu campuran sama kakak kelas, tapi kalau OSIS selama gue ngejabat itu tuh bener-bener full satu angkatan gue. Jadi gue ngerasa lebih suka di OSIS karena ya seangkatan, jadi kita lebih enjoy, nggak ada yang ini dia kakel gitu-gitu kan, jadi ngerasanya sama gitu. Terus karakternya ya, kalau karakter walaupun di organisasi paskib ini ada yang seangkatan sama gue, tapi itu beda banget gitu loh rasanya. Gimana ya, mungkin karena emang gue dasarnya emang kurang open kali ya sama mereka, jadi gue ngerasa jauh sama mereka gitu, yang deket-deket, yang jauh-jauh gitu. Tapi kalau di organisasi OSIS, gue tuh gimana ya, ngerasa deket banget dan dapet feel kekeluargaannya itu sebenarnya dapet, dan gue baru ngerasa itu sekarang gitu. Karena gue kan tipikal orang yang pengamat gitu ya, dikit-dikit gue amatin, jadi gue apal nih dari setiap anggota gue. Jadi ada 30 anggota, gue tuh apal gitu sama sifat-sifat mereka. Ada yang apa ya, formal banget, ada yang maunya serius terus, ada yang gak suka bercanda, ada yang bercanda terus gitu. Terus ada yang kalau lagi marah itu benar-benar semua yang didiemin, macam-macam sih. Tapi sebenarnya gue seru juga sih ngeliatin yang kayak gitu, jadi sifat-sifat mereka gue tahu gitu. Gitu aja sih. Jadi kayak kalau misalkan lo ngerti sama karakter sesama anggota lo tuh, kayak kesannya lo bener-bener belajar buat gak egois. Kayak kita tuh makhluk sosial cuy, kayak kita butuh orang buat hidup bareng kan. Betul. Kayak gitu sih. Jadi kayak gue baru nyadar di saat PKM ini, gue kayak baru nyadar, oh gue beruntung banget nih, dulu gue di paskib gue belajar karakter orang, jadi gue gak kaget gitu ketemu orang yang muna or kayak gimana gitu. Kayak bener-bener sifat orang yang ikut organisasi, tapi percaya, sifat orang yang ikut organisasi sama orang yang gak ikut organisasi itu benar-benar beda. Beda di banget, mana? Banget. Gue juga setuju. Beda di mana cara anak organisasi berpikir dan menghadapi orang baru, di mana cara orang yang gak berorganisasi berpikir dan bagaimana dia cara memperlakukan orang. Karena jujur, anak organisasi itu tahu gimana cara memperlakukan orang, memanusiakan manusia. Ya enggak sih? Betul. Dan kalau misalkan dihadapin sama suatu tugas atau tanggung jawab, anak organisasi itu lebih paham ya. Jadi kalau misalkan kita bawa nih ke pembelajaran gitu, kita ada tanggung jawab kita buat ngerjain tugas itu. Walaupun emang kadang kita gak suka atau kurang paham ya sama tugasnya, tapi kita bakal berusaha gitu gak sih. Terus beda sama orang yang gak punya pengalaman berorganisasi, dia bakalan ya, kalau susah ya udah susah, gue nggak mau ngerjain, males ya udah gue nggak mau ngerjain gitu loh. Jadi itu feel bedanya ngadepin orang-orang yang berorganisasi sama yang enggak. Iya sih, benar-benar. Terus gimana nih, kita kan udah tahu nih karakter sesama anggota nih, gimana sih cara lo buat nyikapin perbedaan pendapat di dalam organisasi? Buat nyikapin perbedaan pendapat, jujur, jadi cara gue nyikapin perbedaan pendapat yang ada di organisasi, justru itu sebenarnya tantangan buat gue juga sih ya. Karena anak OSIS itu mereka punya pikirannya masing-masing dan sama-sama kuat. Dan apalagi kalau kita dihadapin sama orang yang sama-sama keras kepala gitu loh. Dan gue juga termasuk orang yang keras kepala. Tapi gue ngerasa gini, ada beberapa pendapat yang emang harus kita terima dulu, kita harus dengerin dulu, dan baru nanti kita tanyain lagi ke mereka gitu. Jadi kita nampung pendapat-pendapatnya dulu, terus nanti kita tanya lagi pendapatnya ke mereka. Jadi kita minta pertimbangan gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan orang-orang udah ngejawab, kan nanti bakalan diskusi lagi, itu bakalan apa ya, menurut gue bakalan terarah lagi gitu pendapat-pendapatnya yang udah mau maju terus ke pendapat yang paling nanti di akhir mau disetujuin. Terus kalau misalkan nanti masih ada perbedaan pendapat lagi, nah kita karena ini musyawarah ya, jadinya voting gitu. Dan buat yang si nyampein pendapat ini, kita sama-sama buat nerima gitu. Jadi gue juga harus nerima,
nerima kalau misalkan pendapat gue emang gak diterima, gak cocok, dan kurang diterima sama di anggota gue gitu, gue terima. Karena apa yang diterima di teman-teman gue yang jadi pilihan terbaik menurut teman-teman gue, ya pasti itu yang terbaik, ya kan. Pasti itu udah dikasih petunjuk lah sama Tuhan kalau itu loh yang terbaik gitu. Jadi dengan orang-orang banyak yang nerima pendapat itu, berarti memang itu yang terbaik, dan gue harus ikhlas. Karena kan kalau yang namanya kita berdiskusi itu kan supaya ada kegiatan atau sesuatu hal supaya terjalin dengan baik kan, dan itu juga nanti bakalan gue juga yang senang kalau misalkan itu berjalan dengan baik gitu. Gitu sih kalau gue. Kalau lo gimana? Kalau gue biasanya kalau misalnya kita rapat nih ya, ini di paskip aja ya, gue lebih ke paskip. Kalau gue itu dimana kita mau ngejalanin suatu acara, kita pasti rapat. Kalau kita rapat tuh, kalau ada salah satu orang yang kasih dia pendapat, salah satu orang lain yang dalam forum diskusi itu bakal kayak ngasih feedbacknya apa yang, kalau misalkan rencana yang lo ajuin ini terjadi, nanti tuh kedepannya bakal apa yang terjadi. Ngerti nggak? Kayak ada sebab dan akibatnya gitu loh. Paham. Itu kayak membuat gue kayak, oh udah bisa ngeliat ke depan nih, kalau misalnya kita kayak gini bakal ada kayak gini. Oh ini baik gak ya nanti buat acara kita nanti. Ya gitu-gitu sih. Dan jujur gue kayak gak gampang sih, tapi kayak lebih mudah aja buat kayak sepakat gitu loh. Kayak kita punya satu misi, kita gampang sepakat karena kita satu misi gitu. Terus nih, lo kan tadi kan di organisasi OSIS ya, itu kan ada campur nih sama kakak kelas. Di situ tuh ada senioritas gitu gak sih? Kalau di OSIS sih kakak kelasnya bilang kayak jangan ada senioritas di antara kita, tapi tetap kita manusia, kita punya adab dong, kita gimana cara memperlakukan mereka. Kalau jujur gue kayak gak ada problem sih sama senioritas dalam OSIS, tapi gue ada problem nih di ASKIP nih. Kalau anak-anak paskip pasti tahu kayak senioritas itu salah satu ada di rule-nya anak paskip itu loh. Rule nomor 2 gue masih ingat banget, itu tertulis di buku MP. Wow. Senioritasan. Jadi lo harus benar-benar menghormati senior lo. Walaupun dia kayak, you know, kayak gak nge-treat lo better, tapi ya seenggaknya lo harus pasang muka di mana lo kayak menunjukkan kalau lo senioritasan. Dan juga di paskip itu gue kayak salah semua fix anak pasti bakal lihat. Kalau misalkan temen lo ngelakuin kesalahan, yang kena itu satu angkatan cuy. Dan siapa yang menghukum? Pasti senior lo. Siapa lagi kalau bukan? Dimana gue kayak belakangan ini gue baca buku Mark Manson yang The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Gue baru ngerasa realize ini tuh bener-bener gue banget dah. We are responsible for experience that aren't our fault all the time. This is part of life. Dimana gue 3 tahun gue paskip, gue bener-bener kayak, wah anjir, ini salah dia, kenapa gue juga yang kena? Maksudnya kayak, ya lu kok mau hukum dia aja, kenapa lu hukum gue gitu? Paham. Terus pasti senior gue tuh kayak bilang, katanya satu angkatan, terus gak ngerti sih, kayak gitu-gitu sih. Kayak ditunjukin kalau kita tuh punya, kalau kita tuh harus nunjukin kalau angkatan kita tuh solid gitu. Jadi kayak agak tertekan, jujur gue tertekan sama senioritasnya yang ada di pas dulu. Tapi kayak itu membuat gue kayak belajar gimana kayak, balik lagi gue gak egois, dimana karena kata-kata senior itu tuh kayak membuat gue kayak, oh ini angkatan gue, ini keluarga gue harus nge-treat mereka better gitu. Kalau lo kayak gimana? Gue karena apa ya, di OSIS itu gue ngejabat kan seangkatan, tapi kita pas masa kaderisasi itu baru sama ada kakel kan. Nah di situ ya pastinya ada sih senioritas. Jadi senioritas itu bukan kayak apa ya, nyuruh-nyuruh yang gak penting gitu, enggak sih. Tapi lebih ke dari cara ngedidik mereka ke kita. Terkadang gue kurang setuju sama cara mereka ngedidik kita ya, karena ya, sekarang ya udah bukan zamannya lagi buat kayak dulu-dulu lagi gitu loh, ya, harus dipertahanin ya. Banget kayaknya ya, kayaknya ini kayak yang hal-hal kayak gitu gitu. Menurut gue sih itu kurang penting ya. Ada yang namanya nggak apa-apa ini buat tes mental mereka gitu, buat ngebentuk mental mereka. Dan menurut gue ngebentuk mental seseorang itu bukan dengan cara diomel-omelin kayak gitu, dicari kesalahannya yang sebenarnya nggak ada, dicari kesalahan dipaksa-paksa gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang bikin apa ya, bikin risih sama diri sendiri, bikin risih gue ke organisasi itu sebenarnya kayak gitu.
kalau masih ada senioritas. Tapi ya kita gimana kita nyikapinnya aja ya, kita pintar-pintar pilih hikmahnya gitu. Pasti setiap kegiatan kan ada hikmahnya. Nah, gue pikir ya mungkin ini supaya kita lebih lebih serius lagi di OSIS, supaya kita lebih tanggung jawab di OSIS dan beneran gak main-main gitu. Terus lebih kayak gitu sih, kita harus harus kita yang sabar, harus kita yang nyikapin itu dengan cara yang beda gitu. Sih bener-bener, bener. Kita selalu dimarah-marahin tentang kayak nyari kesalahan itu kayak bener-bener relate banget sih sama gue. Kalau senior dimana dia ngomel-ngomel, bener-bener ngebentak depan muka. Kayak ya udah, kayak gue tahu salah gue, gak usah diperjelas. Gitu. Iya. Sama sih, dulu gue tuh pas di OSIS bener-bener apa ya, keras banget sih gitunya. Tapi menurut gue kalau itu agak sedikit ngaruh sih itu ke mental gue, bikin mental gue tuh gak kayak tempe, jujur deh. Gua iya sih. Belajar organisasi, belajar dari paski, gue kayak bener-bener ngerasa kalau gue bandingin diri gue sama anak yang bukan organisasi ya, kayak mental gue lebih kuat dari mereka cuy. Betul-betul. Gitu sih. Oke, kalau misalkan di ada suatu hal yang kita diomelin gitu sama atasan atau sama kelas gitu di kemudian hari, yang misalnya di sekarang gitu ya, gue ngerasa ah ya udah, gue juga udah berpengalaman sama hal kayak gini, jadi nggak kaget gitu kan. Bener-bener sih. Tapi lu kayak pernah ikut diklat itu nggak sih, kayak pendidikan latihan kayak gitu-gitu? Latihan kayak kalau yang sampai berhari-hari berminggu-minggu itu sih enggak, cuman kayak ada satu agenda yang pelatihan kayak gitu. Tapi sebenarnya gue juga kurang suka sih sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi sumpah percaya gue ikut 7 kali diklat tau gak sih, dari SMP sampai SMK. Itu gila, lu keren sih, kuat. Gue juga gak ngerti, karena gue takut kalau nggak ngerjain, kalau nggak ikut kayak gitu tuh kayak kasihan aja angkatan gue, kayak kekurangan orang. Tadi omel-omelin, tapi sumpah itu kayak, tapi setiap diklat itu kayak beda gitu loh feelnya ya. Kayak gue tuh pikiran gue tuh kayak bilang kayak, kalau senior lu marah-marah udah sabar aja, mereka cuma acting bentar lagi kelar. Tapi itu sih diklat itu yang paling gue takutin, karena wah mental, aduh kalau cara ituin diklat anak paski tuh kayak aduh mohon maaf deh ini ya, itu berat banget cuy. Iya sih. Aduh. Dan kalau dari pengalaman gue di jadi anggota paskip juga, selama diklat itu tuh ada fisiknya juga ya, latihan fisik ya pastilah paskip kan pasti latihan fisik. Nah gue ya mungkin karena orangnya mageran kali ya, jadinya kayak aduh gue mager, gue capek gitu, jadi ngerasa capek-capek aja sih, dan itulah penyebab gue keluar. Iya. Apalagi kalau misalkan ini loh, abis diklat di pos mental kan ada tuh, kalau diklat pasti di pos mental. Aduh, semua senior-senior gue, akang teteh gue yang kayak bener-bener killer, kelihatannya killer tuh bener-bener di situ, oh my god, itu pos paling lama, sumpah gue paling kayak, aduh ya Allah, please jangan pos 4, kayak, aduh, pos terakhir, pos paling bikin mental lo bergetar sih ini. Lo mau ngelatih mental, masuk paski, bercanda sayang. Tapi itu bener-bener ngajarin gue gimana kayak, ah dikasih, kayak misalkan gue dapet sesuatu masalah nih, ah anjir lo gak usah, mental lo gak usah lebay, hadapin aja, gak usah takut, kayak bener-bener mental gue tuh kayak bener-bener dibentuk gitu loh. Benar sih. Kalau lo tuh udah sharing kan kita organisasi lo, organisasi gue. Apa sih yang lo dapetin dari organisasi itu dan apa sih yang lo banggain? Waduh, kalau apa yang lo dapetin itu pasti banyak ya. Kita banyak dapetin hal-hal baru di organisasi. Mulai dari yang pasti pengalaman, dan pengalaman ini bercabang. Jadi ada pengalaman yang emang itu berdampak sama kehidupan kita sehari-hari, ada juga pengalaman yang berdampak sama pendidikan kita, jadi akademis kita gitu. Kayak misalkan nih, kita buat proposal, terus cara manage kelompok, cara mandu rapat, itu benar-benar apa ya, ngebantu banget gue ketika gue di kelas. Jadi makanya gue sering dapat kepercayaan buat jadi ketua kelompok, sering jadi, lo jadi yang jadi mandu aja deh, lo yang ini aja deh gitu. Jadi kayak mungkin karena mereka tahu kalau gue lebih bisa gitu, jadinya mereka percaya ke gue. Jadi itu yang gue dapetin sih, pembelajaran itu gue jadi lebih
lebih cepat paham gitu, karena oh ini udah sama kayak yang di OSIS, oh ini udah pernah nih gue lakuin gitu. Kalau yang lu banggain dari organisasi itu pasti, aduh, sebenarnya ini agak sensitif ya kalau bahas banggain dari organisasi. Gue tuh bangga banget masuk ke organisasi ini, dan gue juga bangga sama diri gue sendiri, gue bisa bertahan dan gak nyerah, gak keluar pas waktu itu. Karena gue sempet pengen keluar kan, tapi alhamdulillah gak jadi. Dan gue tuh bangga banget sama punya angkatan yang solid sampai sekarang. Kita masih ngerayain ulang tahun organisasi kita, Valion. Semoga kalian denger. Sama gue juga. Sebenarnya ini tuh bener-bener sensitif banget sih kalau dibahas, kalau gue bangga, apa yang gue banggain ya gitu ya. Ya itu tadi solid, rasa solidnya, terus pemikiran teman-teman gue yang bener-bener wow banget, terus cara mereka nge-treat gue itu tuh bener-bener oh my god, gue kagum banget sih sama mereka. Karena dulu gue juga pernah sempet ada hal yang emang bikin gue down banget di keluarga gue, dan mereka benar-benar support gue, mereka benar-benar gak mandang ini bagian lo enggak gitu, jadi kita saling ngebantu gitu. Dan itu sih yang gue banggain, gue punya istilah keluarga kedua gitu. Kalau lo apa nih yang lo dapetin sama yang lo banggain? Kalau yang gue dapetin sih yang seperti gue bilang ya, gimana gue bisa nge-treat orang yang baru ketemu sama gue, nge-treat orang gitu-gitu sih. Ditambah gue bisa bener manage waktu, mental gue kebentuk lewat pendidikan-pendidikan, latihan-latihan, kayak diklat-diklat kayak gitu-gitu sih. Dan yang gue banggain itu, jadi anak pasif kan kita sering latihan kan, kayak latihan kayak non-stop gitu kan. Pasti ada dong salah satu angkatan gue yang kayak, ih gue gak boleh nih sama orang tua gue, dan yang bikin gue bangga itu kayak, kita tuh pernah datang ke salah satu rumah orang tuanya angkatan gue, kita datang, kita ngomong langsung sama orang tuanya, ngizinin dia buat ikut latihan lagi. Dan itu kayak bener-bener kayak kita nangis di situ sambil izin. Kayak ya ampun, gue bener-bener sesayang itu sama mereka. Even sampai sekarang, lu bayangin dari SMP udah berapa tahun kita kayak kepisah, tapi tuh sampai sekarang tuh kita masih sering aktif di grup, datang ke rumah temen gue, salah satu angkatan gue, kayak oh my god, gue bangga banget. Walaupun kayak dulu dibilang kayak anak pasti apaan sih, anak pasti apaan sih, kayak selalu benar-benar kan. Tapi gue bangga karena di sini tuh gue bisa dapat sesuatu yang gak pernah lo dapetin cuy, dari lewat main lo. Kayak jujur gue suka iri sama teman-teman gue pulang sekolah dia main, sedangkan gue pulang sekolah latihan terus. Dan sekarang gue kayak ngerasa teman-teman gue lebih long lasting daripada lu cuy yang sering nongkrong. Kayak oh my god, gue mau pamer nih ya. Kayak gitu sih, gue bangga banget jujur. Setuju sih, gue juga setuju banget. Karena ya namanya kita ikut organisasi, itu kan pasti ada satu hal yang kita korbanin ya, yaitu teman-teman deket kita, teman-teman main kita. Jadi ada waktu yang emang harus kita prioritasin, itu waktu buat organisasi kita. Jadi buat waktu main itu tuh, aduh maaf banget, kita sering nolak-nolak. Tapi karena emang kita punya tujuan sendiri, mungkin emang itu beda sama lo. Tapi ya gitulah intinya pokoknya. Ya jadi kayak dimana salah satu alasan dimana gue long lasting di organisasi itu karena ya gue nyaman. Udah itu. Betul. Gak bisa diganggu gugat. Gue udah nyaman. Gue bakal berjuang sama mereka sampai akhir sih. Oh my god, gue kangen mereka. Sama, gue juga ngerasa kangen banget. Aduh Valion, please, semoga ada salah satu yang denger ini. Gue kangen kalian. BTW, kayaknya kita udahin aja kali ya. Dan mungkin ada nih yang mau lo sampein buat teman-teman. Kalau kalian lagi ada di ambang, mungkin lo mau nyerah dalam organisasi lo, please cari lagi tujuan lo, kenapa lo mau masuk sini. Cari lagi, lo inget-inget lagi hal-hal indah apa yang udah lo lakuin sama temen-temen lo. Karena jujur, mereka yang di luar sana yang cuma ngelihat lo dari cover doang gak bakal ngerasain apa yang lo rasain, apa yang lo bahagiain sekarang tuh mereka gak bakal pernah rasain. Jadi kalian beruntung, itu aja sih. Kalau lo apa, Del? Kalau gue buat nyampein, mungkin buat teman-teman yang masih ragu kali ya, yang mau ikut organisasi gitu, buat yang lagi ragu mau berbuat hal beda, hal baru, jangan lama-lama ragunya. Lo harus niatin bener-bener, lo harus pikirin bener-bener, karena setiap hal baik itu
berdampak juga baik untuk diri lo di masa depan. Dan di organisasi ini mungkin ya lo dapetin capek, tapi nikmat positifnya itu benar-benar lo rasain nanti, dan pasti lo bangga dan lo ngerasa kehilangan banget ketika lo udah selesai menjabat. Fix. Udah segini dulu aja podcast dari kita, podcast dari Gangga Merasa untuk episode kedua ini. Jangan lupa buat teman-teman follow podcast kita, kemudian yang mau kepoin lebih lanjut tentang Gangga Merasa, langsung aja kepoin Instagram kita di @genggam.rasa. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye, see you.